Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan kesucian. Maka sudah saatnya kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan menjauhi segala keburukan dan memperbanyak ibadah. Dari hati yang paling dalam, kami dipenuhi PPNU Radir Ginting mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Namun di tahun 2020 ini sedikit berbeda. Meskipun ini adalah tahun yang cantik, namun banyak kisah-kisah yang pelik. Hanya satu yang membuat kita panik, adanya virus yang menjadi pandemi. Seiring berjalannya hari, korban terus berjatuhan. Kita terpaksa saling berjauhan. Tidak ada buka bersama dan bincang saling bercengkrama. Tapi kawan, yakinlah telah mati kita. Bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Semua ini dipersiapkan Tuhan untuk hal yang lebih baik. Kita harus lebih kuat dan bertahan. Barangkali semesta ingin kita saling menjunjung, bukan menjatuhkan. Kita harus tunjukkan bahwa bersama kita pasti bisa menghadapi tantangan dan rintangan. Maka kami percaya bahwa Tuhan tidak akan menguji kita di luar kemampuannya. Semoga doa kita didengar oleh Sang Maha Kuasa. Segala kisah sedih pelan-pelan akan tersisi. Kemenangan akan segera kita raih. Walau sekarang kita berjauhan, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebaikan. Mari bersama kita putus rantai COVID-19. Dengan di rumah saja, beribadah di rumah saja. Ingatlah, semua ini dapat mendekatkan kita dengan keluarga. Dan jangan lupa, jadikan hidup kamu tiap detik, menit, jam, hari untuk terus menjadi lebih baik. Sampai jumpa nanti di hari kemenangan. Kami, IPNU IPPNU Ranting Rinting, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa.